Nama budaya yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Menteri yang mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga yang masih jalan karena olahraga. Pernah juga nggak mau. Yang mewakili Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sahabat saya Pak Jazilul nyaris. Yang perlu saya katakan nyaris apa? Al-Mukarram, Ketua MUI, Pak Subrana, Bapak Gubernur yang diwakili oleh Silviana, ibu yang cantik, Bapak Hayono Isman yang Ketua Forum yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih. Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Kak Seto, Mas Adi MS, terima kasih banyak telah menjadi konduktor dalam lagu Hari Merdeka yang kita harapkan bisa memecahkan rekor MUI. Ada 180.000 napi dan tahanan di seluruh Indonesia. Diperkirakan sekitar 150.000 saja yang mengikutinya. Dan para sesepuh pemasyarakatan yang saya hormati, saya kasihi, para staf ahli, staf khusus yang hadir bersama-sama. Terima kasih. Kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena hanya atas kasih karunia-Nya, karena atas penyertaan-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam rangka rangkaian kegiatan untuk memperingati peringatan ulang tahun ke-71 kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengenang perjuangan para pendahulu, para pemimpin dan guru bangsa serta para pejuang-pejuang kemerdekaan yang tidak habis-habisnya menggelorakan semangat untuk merdeka, semangat cinta tanah air dan rela berkorban demi kebebasan serta membangun semangat peradaban yang lebih baik dan bermartabat menuju cita-cita Indonesia makmur, adil, sejahtera. Atas perjuangan dan kerja keras para pahlawan, disertai dengan dukungan sepenuh jiwa dan raga dari seluruh rakyat Indonesia, kemerdekaan itu dapat dicapai. Sebagai generasi penerus, kita wajib dan harus mengisi kemerdekaan ini agar menjadi kebanggaan kepada para pendahulu kita, menjadi kebanggaan kepada para founding fathers bahwa mereka mewariskan kemerdekaan ini tidak dengan sia-sia. Untuk itu pantaslah kita bersuka cita, bergelora dan bergembira dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 ini. Apabila kita cermati secara seksama kondisi saat ini dengan menipisnya budaya saling menghargai, mengeringnya kultur tenggang rasa, baik di masyarakat maupun di individu, menyebabkan bangsa kita terjebak pada labirin ego masing-masing. Hal ini tentu saja akan menghambat tujuan pembangunan nasional, peresapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta pengimplementasian semangat gotong royong serta karakter bangsa. Lebih-lebih saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas sebebas-bebasnya dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Bacalah media-media sosial kita, terjadi kemunduran peradaban dalam bertutur kata, dalam bersikap. Kita bangga remangan adat istiadat ketimuran kita. Proses globalisasi melupakan kita kepada harkat budaya kita masing-masing. Bung Karno dalam Trisaktinya mengatakan, salah satunya, berkepribadian dalam kemuliaan. Saya mengajak saudara-saudara saya semua di sini, jangan lupakan cita-cita para founding fathers. Jangan lupakan kita adalah bangsa Indonesia yang mempunyai budaya sendiri, yang kaya mulai dari Sabang sampai Merauke. Kami berharap kepada seluruh jajaran
Lapas, Kementerian Hukum dan HAM untuk selalu ingat akan hal ini. Tanpa kesantunan berpendapat, tanpa tata krama bermufakat serta kedisiplinan masyarakat, kita akan kehilangan optimisme dan lambat mengatasi persoalan-persoalan ini, termasuk tantangan yang saat ini dihadapi bangsa kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin perlu mengingatkan kembali bahwa lahirnya pemasyarakatan hendaknya dimaknai sebagai satu upaya dalam nation and character building. Pemasyarakatan diharapkan dapat mengintegrasikan kembali para pelanggar hukum ke dalam masyarakat. Diharapkan dapat mengikutsertakan kembali para pelanggar hukum dalam pembangunan negara secara aktif. Mereka-mereka ini di seluruh Indonesia adalah anak-anak bangsa. Sama seperti mereka. Bahwa mereka mendapat musibah. Ya. Tapi saya mengajak saudara yang ada di dalam, jangan pernah kecil hati, jangan pernah patah hati. Jadikan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi dirimu, bahwa kamu dapat menjadi anak-anak bangsa yang berguna pada masa depan. Filosofi pemasyarakatan kita sejak tahun 63 mengatakan bahwa lapas sudah meninggalkan konsep ekstarionis, penjeraan, pendendaman, retribution. Konsep kita adalah reintegrasi sosial, memasmaskan kembali anak-anak yang dalam. Bahwa kejahatan adalah produk sosial, bukan produk biologis semata-mata. Oleh karenanya seluruh masyarakat harus juga memberikan perhatian dan komitmen, mendidik mereka, melihat mereka di dalam, bahwa mereka juga mempunyai potensi-potensi besar dan ikut serta pada gilirannya untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Berangkat dari berbagai permasalahan kepribadian bangsa dan nilai-nilai nasionalisme yang dihadapi, sudah sepantasnya pemasyarakatan merespon momen ini guna untuk melakukan revolusi mental, guna membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, dengan meningkatkan kapasitas melalui pembinaan yang berkesinambungan, sistematis, terarah, mengedepankan perlakuan yang manusiawi dan menghormati hak-hak kita. Mulai tahun ini, kita ingin menegaskan kembali tentang peran lapas untuk menjadi lapas industri dan lapas produksi. Kita harapkan tiap yang ketiga itu membantu upaya kita ini, agar anak-anak warga binaan kita dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka, sehingga jika saudara-saudara keluar kelak mempunyai keahlian, mempunyai kemampuan, mempunyai modal untuk kembali ke dalam masyarakat. Saya memberikan apresiasi terhadap gagasan untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia, Dijen PAS, Sekjen, dan seluruh jajaran atas upayanya melakukan kegiatan ini. Dan kita jadikan sebagai pemantik semangat persatuan, semangat nasionalisme yang diwajibkan sebagai semangat gotong royong yang tidak lain dari ciri dan way of life dari bangsa kita. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memupuk rasa cinta tanah air dengan melestarikan budaya bangsa melalui olahraga tradisional yang merupakan hasil dari kearifan budaya kita. Beberapa hari yang lalu saya ikut melihat bagaimana panjat pinang, tari tambang, lomba karung dan lain-lain pada waktu kita tanggal 15 membukanya di BPSDM. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menitipkan pesan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan dan saudara-saudaraku, anak-anakku, warga pemasyarakatan mulai dari Sabang sampai Merauke. Pertama, tunjukkan kepada masyarakat bahwa jeruji besi tidak bisa menghalangi kreativitas dan nasionalisme saudara. Tunjukkan bahwa dinding tembok hanyalah menghalang fisik semata,
karena jiwa saudara adalah sebagian dari peradaban bangsa ini. Semangat saudara adalah bagian dari kemerdekaan ini. Dan tekad dari saudara adalah menjadi bagian dari Indonesia hebat. Seperti kredo saudara-saudara, biar tempat terbatas, tetapi kreativitas tidak pernah terbatas. Saya mau mengingatkan bahwa Bung Karno pernah berada di balik jeruji besi, tetapi pikirannya menginspirasi Indonesia. Pikirannya melahirkan ideologi bangsa Pancasila di balik jeruji besi. Waktu dia dihasilkan, dan kamu-kamu semua bisa melakukannya. Saya pesankan kepadamu, jaga ketertiban, jangan memancing kerusuhan, jaga dirimu dari narkoba. Saya minta kepadamu, bila perlu saya memohon kepadamu, dan seluruh jajaran pemasyarakatan, saya mohon kepadamu, bekerjalah dengan sepenuh hati, dengan setulus-tulusnya, bahwa mereka ini juga anak-anak bangsa seperti kita. Dua, jawab kritik tajam yang ditujukan kepada pemasyarakatan akhir-akhir ini. Dengan menginstruksi diri, lakukan pembenahan dan realisasikan kerja nyata dan melalui kegiatan-kegiatan kreatif, inovatif, dan produktif. Ketiga, dengan pasti smart, pemasyarakatan pasti smart untuk Indonesia hebat. Yang menjadi tema kegiatan ini, jadikan sebagai momentum untuk merapatkan barisan, menyatukan persepsi, menyamakan langkah untuk mewujudkan budaya kerja dengan semangat pasti smart, serious, minded, active, responsive, and talkative. Kegiatan ini harus menjadi ajang pembuktian bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah bagian dari bangsa ini. Mereka bukan penjahat, hanya tersesat, belum terlambat untuk bertobat. Saya mau sampaikan anak-anakku sekalian, saya berjuang untukmu dalam PP99. Kamu dengar dari Sabang sampai Merauke bahwa filosofi Lex Talionis, pemanjaraan adalah peradaban tembunuh. Oleh karenanya saya meminta untuk tidak suuzon dulu sebelum melihat konsep yang kami tawarkan. Dalam satu sistem integrated criminal justice system, masing-masing institusi mempunyai kamarnya masing-masing. Polisi, kepolisian negara Republik Indonesia, tugasnya adalah menyidik dan mengirimkan berkasnya untuk berdosa kepada jaksa. Kejaksaan tugasnya adalah untuk menuntut. Lewat itu diserahkan ke pengadilan. Pengadilanlah tempat menghukum. Sekali lagi, pengadilanlah tempat menghukum. Jika seorang, beberapa orang yang dinyatakan tidak kooperatif, tidak justice kolaborator, di situlah dia dihukum seberat beratnya. Jangan untuk balikan konsep integrated criminal justice system. Jika seandainya seorang terdakwa saat dituntut dan tidak menjadi justice kolaborator yang seyogianya hukumannya 5 tahun, hakimlah yang memutuskan untuk memberikan 10, 20 tahun whatever lagi. Tapi sekali mereka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, tugas kami adalah mendidik mereka, memasyarakatkan mereka, dan membina. Jangan hukum mereka dengan mencabut hak-haknya. Karena itu hak yang diakui secara internasional. Saya mau menegaskan, tetapi ini semua tergantung dari anak-anakku semua. Berperilakulah dengan baik. Jaga ketertiban sehingga kamu tunjukkan bahwa kamu adalah orang-orang yang pantas diberikan remisi. Bahwa kamu telah bertobat. Kita akan membangun sistem itu dengan baik. Saya minta seluruh jajaran pemasyarakatan untuk betul-betul
dengan sepenuh hati memperhatikan hal ini. Doakan agar banyak orang mengerti apa maksudnya, agar banyak orang mengerti apa yang kita maksudkan. Kita ingin meletakkan sistem itu secara benar agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995. Saya mau menyampaikan hal ini kepada kamu semua, tetapi bantu kami tunjukkan bahwa kamu adalah manusia-manusia yang berubah, telah berubah, dan akan berubah. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan selamat bertanding, dan bertandinglah dengan penuh semangat dan sportif. Menjadi menang adalah tujuan, tetapi yang lebih penting, bagaimana cara memenangkan pertandingan itu. Kalau kamu menangkannya dengan sportif, gentlemen, itu lebih penting daripada arti sebuah kemenangan. Baik prestasi sendiri itu. Jadilah kegiatan ini sebagai wahana untuk menunjukkan prestasi terbaik saudara. Capailah semua prestasi ini dengan tetap menjaga semangat kebersamaan dan persaudaraan. Tidak ada prestasi dan karya besar yang lahir begitu saja. Semua dicapai melalui proses kerja keras yang tekun, tabah, dan terus menerus dari yang kecil dan sederhana. Oleh karena itu, manfaatkan dan ubahlah tantangan menjadi peluang sekecil apapun itu. Dan niscaya kamu akan dapat meningkatkan kualitas dirimu dengan baik. Saya dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada Pak Arief Yahya, Menteri, yang telah datang bagian dari pemasyarakatan ini dengan anak-anak yang cantik dan tampan-tampan bisa menjual ini. Bisa menjadi event para wisata juga, Pak Menteri, Pak Yono Isman, seluruh ibu. Ibu Silviana, disampaikan salam saya kepada Pak Gubernur agar lapas Pondok Bambu dapat dibantu. Akhir kata kepada seluruh jajaran pemasyarakatan yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita sukseskan dan meriahkan kegiatan ini karena ini untuk Indonesia merdeka 70 tahun. Untuk merencanakan rasa syukur kita, nikmatilah dengan baik dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan olahraga tradisional warga binaan pemasyarakatan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-71 kemerdekaan Republik Indonesia dan perlombaan dan pencatatan murni, dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membimbing dan merestui keinginan kita dengan limpahan rahmat-Nya. Terima kasih. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih, terbang tinggi jauh sekali. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Merdeka.